Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Bunda Suci. Kali ini Bunda akan menggambar princess dan kastil. Sebelum menggambar, kita siapkan dulu buku gambar, pensil, penghapus, dan spidol hitam. Adik-adik kalau menggambarnya bisa menggunakan pensil dulu ya. Jadi kalau ada salah bisa dihapus. Kemudian gambar bisa ditebalkan dengan spidol hitam. Nah, saatnya untuk mewarnai. Bunda menggunakan krayon Gribble isi 55. Kita mulai mewarnai langit menggunakan warna oranye. Dilanjutkan dengan warna yellow oranye. Lalu digradasi dengan chrome yellow. Kita buat melengkung-melengkung ya. Sekarang menggunakan warna purple. Kita buat melengkung-melengkung mengikuti warna chrome yellow. Kemudian kita gradasi dengan warna violet. Lalu kita gradasi lagi dengan warna ultramarine light. Lanjut dengan warna pale blue. Nah, untuk awan Bunda menggunakan warna pink. Lanjut kita gradasi dengan warna light gray, warna abu-abu paling muda. Untuk mahkota, Bunda menggunakan warna red purple digradasi dengan rose madder. Untuk rambut, Bunda menggunakan brown amber dan grayish brown. Untuk pohon, Bunda menggunakan 3 warna ya, deep green, green, yellow green. Untuk rumah
rumput atau semak-semak, Bunda menggunakan 3 warna ya, blue green, cobalt green, dan pale green. Untuk warna kulit, Bunda menggunakan pale orange. Nah, sekarang kita warnain bajunya menggunakan warna purple dan light purple. Untuk hiasan tengahnya kita beri warna lavender. Untuk lengan bajunya Bunda menggunakan warna pink dan warna lavender. Untuk gaun bagian bawah Bunda menggunakan warna pink, light gray, dan warna putih. Nah, untuk bagian ini Bunda menggunakan warna red, lalu rose madder, dan warna pink. Untuk warna tembok kastil bagian atas, Bunda menggunakan warna brown, raw sienna, dan yellow ochre. Begitu juga untuk warna dinding kastil bagian bawah, Bunda menggunakan warna brown, raw sienna, yellow ochre, dan yellow. Untuk bagian jendela kastil, Bunda menggunakan warna sky blue dan pale blue. Untuk bagian gerbang kastil, Bunda menggunakan warna burnt umber dan olive brown. Untuk warna tanah, Bunda menggunakan warna gradasi antara blue green, cobalt green, dan pale green. Untuk bagian yang ini, Bunda juga menggunakan 3 gradasi warna antara deep green, olive green, dan olive. Untuk bagian rumput yang ini kita bisa menggunakan warna green, yellow green, dan yellow. Lanjut dengan warna daun yaitu warna green dan yellow green. Untuk semak yang ini Bunda menggunakan warna yellow orange dan yellow. Untuk warna bunga bebas ya teman-teman, boleh warna pink, boleh warna violet, boleh warna purple, atau warna yang lainnya ya. Sekarang
Sekarang lanjut ya, setelah selesai mewarnai, kita finishing dengan menebalkan garis menggunakan pensil 8B. Nah, di sini Bunda menggunakan pensil 8B Staedtler Mars Lumobra Black. Yeay, mewarnainya hampir selesai. Buat teman-teman atau adik-adik jangan lupa tekan subscribe dan like-nya ya, biar Bunda semangat bikin videonya.